Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, pak malam. Selamat malam. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran kok pak. Sangat jelas pak. Kenapa? Sangat jelas. Oh ya. Ini harusnya berempat ya? Iya pak, tapi yang duanya cuti. Hah? cuti, cuti satu semester itu? tau Pak. Ada sayang banget ya. Udah iya. semester 6 kan? Iya, Pak, betul. Oke, okay, uh, terima kasih ya buat Gista sama Mas Wendy ya. Oke ya, di kali ini kita uh, mata kuliahnya mengenai digital forensik. Mungkin udah ada yang tahu ya, tapi mungkin baru mungkin baru kulitnya atau mungkin udah ada yang subang cyber, cyber dunia cyber ya pasti udah nggak asing sih mengenai digital forensik ini ya sebelumnya perkenalkan dulu ya nama saya dimas Prasetyo, persetio saat ini saya selain menjadi apa selain dosen di tts saya juga menjabat sebagai ceo etik ninja ya di pt inovasi media solusindo kemudian Background saya mostly tentang IT security sama programming sih, kedua itu biasanya. Jadi teman-teman bisa kontak saya di email sini ya, at gmail atau di TTS gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa kenalan dulu ya, saya kan belum kenal nih. monggo silakan yang mau duluan kenalan. Mas Wendy mungkin duluan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Widi Darmansah. Saya berdomisili di Paradise Pond City Pak di Victor dan kalau kerja saya di Diskomin di Kota Tangerang Selatan. Oh, terima kasih oh. Pak. Iya, San nggak asing ya? Iya, <laughs> <laughs> Pak. Iya, 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 iya. Oke, okay, oke. Okay. Temannya nggak ada lagi di diskominfo Mas Windy yang semester 6. Semester 6 itu ada Mas Misbah. Misbah. Iya, oh, cuti hmm. kali ya kalau semester hmm. 6. tahu lagi itu cuti tuh kemarin tuh, Pak. Dia apa bukan IF berarti ya? Apa dia? Kan dia tuh sekali. TI kalau nggak salah ya, TI. Hmm. Tanggung udah tinggal dikit lagi lulus. Iya. Apalagi gampang, <laughs> gampang di sini jalurnya kan banyak ya nggak cuman skripsi kan di sini bikin buku yang setelah saya bikin buku atau bikin aplikasi udah boleh lulus ya kan Iya, Pak. Ya, ya oke makasih Mas Wendy silakan Mbak Gista Pertama, Pak. Uh, baik Pak uh, perkenalkan nama saya Gista Bang Putri panggilannya Gista saya tinggal di Alam Sutra terus kesibukannya saat ini ngurus kerja praktek aja sih pak, dah. Kerja apa? Uh, lagi kerja praktek aja pak, ngurus itu aja. Oh kafe, lagi kerja uh -uh. kafe. Uh -uh. di mana? Di kelurahan pak, tapi ngurus uh, pasien dulu buat bikin sistem data aplikasinya berbasis web. Oh, bikin aplikasi juga, wah keren dong. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, selanjutnya. Ini sistem penilaiannya udah umum lah ya, presensi, tugas, uh, TSOAS gitu. <tuh> Menurut saya usahakan tugas, uh, karena ini banyak teknis, kayaknya mungkin uh, tugasnya mungkin ini aja sih, ya, pilihan Anda kali ya. Kalau masing-masing punya e device sendiri nggak, proses punya laptop sendiri atau komputer sendiri ya, aplikasi gitu, Itu mungkin. Ada kok Pak. Ada ya. Oh, Kalau okay. laptop, ini. karena, nanti, mm -hmm. karena nanti mungkin ada beberapa yang harus diinstal buat kita praktek aja sih. Oke, okay, terus ini rencana pembelajaran semesternya RPS ini sampai UTS kita ada tujuh kali pertemuan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang pertama pertemuan pertama ini kita definisi ya, definisi dari si digital forensiknya. Terus di minggu kedua kita belajar prosedural, yang ketiga permandu undang-undang ya, yang terkait dengan IT ya, Eh biasanya di sini. Terus kita masuk ke triage forensik. Triage forensik ini istilahnya tuh kayak Uh, kita ngambil sampel dari suatu apa uh, analisis gitu ya, investigasi mana sih yang sekiranya perlu kita analisis gitu. Jadi cuma sebagian kecilnya gitu triads. biar cepat. Terus kalau Windows forensik nanti kita coba uh, demoin ya. Uh, misalkan nanti ada studi kasusnya gitu ya, misalkan ada sebuah perusahaan terus datanya hilang atau datanya uh, bocor itu kita sebagai detektifnya nih ceritanya kita sebaiknya gimana sih buat tahu uh, siapa sih yang bocorin terus <tuh> pakai apa dia ngebocorinnya kayak gitu ya ini ada di Windows Forensik. terus uh, di minggu berikutnya kita belajar mengenai file recovery uh, file recovery uh, sangat penting ya uh, kalau bahasa apa namanya bahasa forensiknya tuh istilahnya uh, file carving ya sama dengan file recovery itu sama. Nah di sini eh, biasanya ya kalau kita investigasi sebuah apa ya kejadian misalkan tak anggaplah ada suspek gitu ya ada ada seseorang yang berusaha untuk menghapus history eh, datanya ya di dalam entah itu di dalam PC-nya atau dalam mobile appsnya apa sorry di handphone nya nah itu sebenarnya masih ada kemungkinan untuk bisa direcovery, tapi ada juga kemungkinan tidak bisa direcovery gitu. Lalu yang terakhir di UTS ya, mungkin ini keenam harusnya tujuh kan biasanya ini ya udah ujian ya UTS. Itu mobile forensik, mobile forensik sebenarnya hampir sama sih dengan Windows forensik, OS forensik. Bedanya ya, cuman di ini kalau aplikasi itu apa aja sih? Karena kan strukturnya penyimpanan penyimpanannya juga beda. Ya ini kalau ada pertanyaan langsung aja dipotong juga gak masalah ya. Oke kita belajar dulu mengenai dasar banget ya mengenai digital forensik. Jadi kalau berdasarkan uh, uh, ini ya pengertiannya ya, digital uh, forensik ini adalah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan penyelidikan penyelidikan atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan melalui media digital seperti komputer, laptop, smartphone dan jaringan komputer. Ya sebenarnya forensik itu sebenarnya cabangnya banyak nggak cuman uh, digital forensik ya. Ya forensik benerannya sendiri ya kayak uh, kalau di film-film kalau ada yang apa uh, mayat atau apa kan juga ada forensiknya gitu ya. Intinya sama. Jadi berusaha mengetahui hal-hal uh, apa aja sih ya. Uh, yang kita, bisa kita dapat dari suatu objek gitu biasanya baik itu berupa uh, timeline bisa ngelihat uh, fisiknya seperti apa gitu ya terus apakah ada sesuatu yang berusaha untuk dihapus atau untuk berusaha untuk dihilangkan gitu ya nah itu adalah uh, fungsi dari kenapa kita harus melakukan digital forensik oke okay. <tuh> nah kalau mengenai uh, definisi dasarnya ya itu sebenarnya uh, digital forensik kan suatu kegiatan ya suatu kegiatan yang dimana uh, terdiri dari proses beberapa proses gitu nah prosesnya itu biasanya cuma dibagi jadi secara garis besar ya itu ada sebenarnya ada empat ya pengumpula pengumpulan ya <tuh> nah, yang pertama sebenarnya identifikasi dulu ya terus ada pengumpulan data terus ada analisis terus ada uh, inter presentasi informasi ya ini maksudnya bikin laporannya gitu tapi laporan dalam digital forensik kita nggak boleh berdasarkan asumsi gitu ya uh, walaupun kan, anggaplah kita punya uh, timeline datanya ya tanggal sekian si si A itu ngambil data ini nggak gitu, ya. bisa berasumsi bahwa Uh, atau beropini gitu ya bahwa si A pasti bersalah karena udah ini ini gitu nggak bisa kita cuma ngasih tahu bahwa uh, si A mengakses ini tanggal sini gitu ya uh, pada folder ini menggunakan device apa biasanya kayak gitu nah nanti yang memutuskan balik lagi ke hakim gitu ya karena kan tujuan dari digital forensik itu sebagai pelengkap uh, bukti dari uh, ini ya hukum gitu nah tujuan utamanya eh, dari digital forensik itu adalah untuk menemukan ya bukti-bukti elektronik yang dapat digunakan untuk mendukung investigasi kejahatan cyber ya sebenarnya kalau sekarang kan eh, ID seseorang kalau dulu mungkin mana KTP-nya gitu kan ya, masalah KTP-nya mana gitu ya kalau sekarang, mungkin dengan melihat isi dari handphone, gitu ya, itu udah kelihatan sih ininya ya, biodata atau data-data dari si pemilik handphonenya, gitu. Justru di situ lebih lengkap lagi. <tuh> di sana bisa pakai apa? Di handphone kan, kita bisa lihat aplikasi apa yang dia install, gitu ya. Terus, sosial medianya di mana ya? Terus chatting-chattingnya, nah itu bisa digunakan untuk sebagai bukti ya atau evidence istilahnya untuk mendukung investigasinya. Oke, kalau konsepnya, sebenarnya konsepnya itu kita perlu ya perlu sebuah digital forensik gitu ya, karena saat ini menjadi hal yang cukup penting gitu dalam industri keamanan forensik. Karena kalau kita dulu tahunya mungkin ya kalau cuma tahu cyber security, cyber security gitu ya. Karena ini berbeda uh, digital forensik dengan cyber security. Walaupun saling mendukung, tapi itu dua hal yang berbeda nanti kita bahas. <tuh> Jadi, tujuan utamanya adalah uh, menjaga integritas dan keamanan data di era digital pada saat ini. Gitu. Kemudian digital forensik memiliki peran penting memperoleh bukti elektronik yang sah dan dapat dipergunakan dalam proses hukum serta membantu penyidik atau pihak berwenang untuk mengidentifikasi pelaku dan alat-alat yang digunakan dalam suatu kejahatan digital. Oke, okay. <tuh> eh, sama mungkin ya, mungkin kalau sebelumnya kita sering lihat bukti-bukti elektronik tuh kayak CCTV ya, kayak kemarin ada apa kasus-kasus eh, kan diputar CCTV-nya gitu nah ini juga sama pentingnya gitu dimana bisa memperkuat suatu bisa jadi argumen yang melemahkan atau argumen yang uh, menguatkan gitu jadi dari digital forensik kita bisa uh, suspek ke seseorang biasanya suspek seseorang karena uh, itu nanti bisa uh, membuat dia itu menjadi uh, cenderung bersalah atau malah Uh, cenderung dia uh, inosens gitu atau tidak terbukti atau tidak terbukti kah di apa nggak nggak terkena hukuman gitu <tuh> ini juga penting ya jadi, jadi. jangan sampai uh, karena berdasarkan omongan orang ya uh, bukti kan kadang juga dari omongan orang si ah, nih kemarin gini 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 gitu ya itu kadang bisa juga udah buatan ya udah settingan gitu tapi kalau dalam bukti elektronik selama itu dijalankan sesuai kaidahnya ya itu malah menjadi sebenarnya jadi bukti yang otentik gitu bukti yang e, sa, bukti yang sangat kuat gitu dalam proses hukum <tuh> nah jenis-jenis digital evidence yang bisa diambil itu ada banyak sebenarnya ada log data log data itu adalah camp file dalam sebuah e, apa namanya komputer atau dalam sebuah handphone gitu isinya biasanya berupa catatan historical gitu ya. Misalkan jam segini buka aplikasi ini, jam segini nutup aplikasi ini, atau jam ya sekian login aplikasi A kayak gitu. Kemudian ada file system, email juga kita bisa menjadikan evidence, foto, video, dan lain sebagainya. Kemudian uh, prosesnya ya tadi udah saya singgung sedikit. Jadi proses penyelidikan bukti digital itu uh, yang dapat digunakan di pengadilan atau proses hukum lainnya untuk menangani uh, kejahatan cyber. Ini konsep utamanya ya. Jadi ya, pada dasarnya di forensik memang dipakai untuk uh, sebuah investigasi ya untuk penyelidikan bukti digital. Uh, kata kuncinya adalah uh, penyelidikan yang bisa dipakai untuk di pengadilan atau proses hukum kata kuncinya itu untuk digital forensik. <tuh> Walaupun sebenarnya kita bisa nggak sampai nggak sampai dibawa ke ranah hukum itu juga bisa. Kadang misalkan ada perusahaan yang pengen tahu siapa sih yang bocorin data, misalkan klien klien kita bocor nih siapa sih yang ngebocorin, tapi nggak mungkin cara mungkin nggak terlalu kritikal, mungkin hanya sebagian data. Mungkin nggak dibawa ke ranah hukum, tapi pengen tahu nih, gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya bisa aja, gitu. Nah proses dari digital forensiknya ini e, meliputi identifikasi. Identifikasi. <tuh> identifikasi itu maksudnya kita e, tap dulu. Jadi tujuan dari digital forensik ini sebenarnya apa sih gitu? Misalkan tadi kebocoran data, oke berarti e, goalnya adalah kita nemukan e, siapa pelaku pembocoran ini dan buktinya tuh apa aja gitu ya? Menggunakan device apa bocornya? Apakah dikirim melalui? Apakah dikirim melalui gitu ya? Nah, itu identifikasi. <tuh> Terus ada preservasi, Preservasi ini mana Kita akan coba untuk melakukan cloning. Ya, pasti ya, kita harus melakukan cloning atau duplicate dari device yang dikira, sekiranya suspek gitu ya, dicurigai gitu karena syarat dari digital. Itu wajib banget. Kita nggak boleh ngotak-ngatik isi dari uh, komputer si uh, apa uh, suspeknya Misalkan dia dia punya laptop, ya, kita nggak bisa langsung ngotak-ngatik di laptopnya buat nyari data. Itu nggak boleh. <tuh> Jadi, yang boleh itu adalah kita copy dulu semua datanya. Ya, data itu bukan hanya hard disk, ya. Tapi data RAM juga bisa diambil kalau komputer masih dalam kondisi nyala. Kalau kondisinya udah mati ya udah kehapus karena dia kan volatil. Artinya kalau udah shutdown biasanya data di RAM itu udah kehapus. Gitu. Nah ketiga, ya Pak. Maaf Pak, saya mau menghadap dulu Pak hmm. Taipur. Bentar Pak ya. Iya <laughs> iya iya silakan. Bentar Pak. Oke. Okay. Iya, iya, silakan, silakan. <tuh> Oke, okay, terus uh, kita masuk ke punggung. Jadi, kalau udah tadi kita udah apa namanya, udah cloning. Sekarang kita ngumpulin, uh, kiranya data-datanya sih, data-data apa yang akan kita coba untuk analisis itu, kita kelompokin dulu. Biasanya, habis dikelompokin, kita bisa lakukan prioritas. Sekiranya mana sih yang mau diduluin gitu, <tuh> apakah... Uh, Skenario A-nya, ya, skenario A. Misalkan kita mau cek, uh, ada nggak yang dikirim melalui email, dan emailnya yang dia pakai itu email corporate atau email uh, pribadi. Gitu, <tuh> itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Itu tergantung dari uh, proses bisnis atau uh, dari prosedurnya, ya, prosedur atau polisi dari suatu perusahaan. Kadang ada perusahaan yang nggak boleh sama sekali uh, surat menyurat dengan klien menggunakan email uh, pribadi ya sebaliknya kita nggak boleh menggunakan email perusahaan untuk daftar di website website yang nggak ada hubungannya dengan uh, kantor gitu nah itu nggak boleh <tuh> terus uh, analisis kalau analisis ini ya ya apa data, data yang udah dikumpulin ini akan kita coba analisis ya misalkan Uh, tadi ya kita cek uh, di dalam registry. Kalau di Windows itu uh, catatan atau log itu ya salah satunya ada di registry. Nah, di registry itu uh, kita bisa melihat uh, USB siapa aja sih yang pernah nyolok di komputer ini ya. Nah itu bisa kelihatan tuh. Nah itu kita analisis. Kita lihat waktunya. Terus kita lihat lagi apa sih yang dibuka di dalam USB-nya misalkan kayak gitu. Nah itu analisis. Lalu yang terakhir adalah pelaporan. <tuh> nah, pelaporan ini uh, sifatnya adalah fakta ya. Semua yang ditulis di sini harus berfakta. Nggak boleh isinya itu adalah uh, opini asumsi. Nah, itu nggak boleh. Skenario boleh, tapi kalau udah sampai ke dalam bentuk apa namanya uh, subjektif ya, subjektif dari si si orang melakukan digital forensik itu ya biasanya disebut dengan examinernya ya, examinernya nggak uh, Uh, nggak objektif ya subjektif itu biar itu laporannya itu udah valid karena kita harus bersifat netral dulu gitu semuanya harus netral <tuh> <tuh> Oke, <Okay>, terus uh, <tuh> konsep utamanya juga meliputi ya berbagai prinsip ya baik itu juga prinsip hukum. Nah ini harus ditaati oleh para ahli forensik. Seperti otoritas pencarian, rantai bukti, validasi dengan matematika, penggunaan alat yang terverifikasi, pengulangan pelaporan dan kesaksian ahli. <tuh> nah ini juga ya kita harus menaati setiap uh, stakeholder uh, ada pada saat investigasi gitu, gitu. Nah prinsip ini tujuannya untuk menjaga Integritas dan kredibilitas bukti digital serta menghindari kesalahan atau manipulasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang terdalam proses hukum. <tuh> Oke, okay, prinsip ini uh, menjaga integritas ya integritas itu maksudnya uh, kalau sesuatu itu misalkan bernilai a ya yang kita katakan a gitu ya nggak boleh diganti ya misalkan a kita katakan b gitu nah itu adalah tujuannya untuk menjaga sebuah integritas ya <tuh> jadi di dunia digital forensik itu sebenarnya kalau ada data yang dirubah satu karakter aja itu bisa ketahuan tanpa harus melihat isi file itu bisa kelihatan nah cara ceknya itu kita bisa istilahnya menggunakan pengecekan hash ya nah hash itu semacam kriptografi gitu jadi file terus dikalkulasiin dengan kriptografi baik itu dengan metode saa 1 atau kriptografi SAA yang lainnya ya 256 atau 512 nanti akan mengeluarkan sebuah kode unik ya numerik gitu unik nah itu adalah hash istilahnya hash H A S H hash Nah dimana kalau itu diganti bisa ketahuan gitu ya nah itu yang harus dihindari oleh para examinernya. nggak boleh mengganti isi dari filenya. <tuh> Oke, okay. ini beberapa jenis digital evidence atau bukti-bukti elektronik yang sebenarnya bisa kita pakai ya atau kita gali untuk mencari bukti-bukti atau mencari faktanya gitu. Yang pertama ada email. Nah, kalau email ini, di sini ada. Bukti email itu dapat berupa konten email, ya, kemudian informasi header, lampiran, metadata, dan informasi pengirim dan penerima. <tuh> Oke, okay, ini tuh uh, saya coba buka emailnya. Iya, kelihatan email rep ininya banyak ya, Apa namanya. Uh, Komponennya itu banyak, cuman yang biasa kita lihat kan sebenarnya cuman dari siapa sih ini, kemudian subjeknya apa, isinya apa? Gitu. Sebenarnya kita bisa lihat email itu uh, dari sisi header ya. Coba saya cek, misalkan kita cek yang di spam aja deh. <tuh> Oke, okay, misalkan ini ya. Nah di sini ini adalah bentuk dari uh, Metadata dari apa namanya headernya ya. <tuh> Coba saya cek sini bisa lihat so original. Nah sebenarnya email itu kalau kita lihat bentuk aslinya itu seperti ini. <tuh> Delivered to ya dikirim ke siapa, kemudian terima uh, dengan dari SMTP mana gitu ya nah ini kebetulan pakai Google SMTP-nya ya, terus di sini ada uh, mail formnya. Kenapa ini mungkin dibilang uh, apa namanya masuk ke spam? Itu mungkin bisa berbeda ya antara SMTP-nya dengan domainnya yang ditulis di emailnya gitu. Terus di sini kita juga bisa lihat. Ini ya, oke uh, dia pakai weblight.com.my ya, tapi di sini domainnya ternyata easybook.com ya, using weblight. Oke, okay, berarti masih aman sebenarnya, mungkin dibilang spam ya karena dia udah, domainnya udah kehitung jelek atau isinya udah kehitung sebagai spam dari si Google-nya, uh, si Gmail-nya. Terus, uh, dari sini kita bisa lihat lagi nih ya, subjeknya terus kepadanya ya, tuh dari mana. <tuh> nah, biasanya kalau yang pising-pising itu from-nya nih dibedain deh ya. Misalkan di sininya Facebook, terus ternyata di sini bukan Facebook atau di sini namanya, misalkan uh, apa Go Facebook gitu ya, buatan orang gitu ya. Nah, itu bisa uh, jadi sebuah pising. <tuh> Oke, okay, terus di bawahnya setelah setelah header ini ya. Setelah header ini akan ada enter terus biasanya di sini udah berupa isinya. Konten tipe itu bisa berupa teks, bisa juga berupa HTML. Kalau teks ya berarti dia cuma bisa nulis teks ya, nggak boleh nggak bisa nulis berupa tag HTML gitu. Nah ini isinya ya. Oke, okay, nah ini berupa HTML. Bedanya, kalau HTML nanti ada kayak gini nih, ada ada tag-tagnya. Tek HTML itu kayak gini nih, ada kurung siku-kurung siku gini ya. Ya kalau udah uh, pada ngoding kan, udah, udah, tahu ya. Kenapa ada dua? Ini karena mungkin ada uh, yang nggak pengen dibaca dari HTML ya, pengennya dibaca teks aja mungkin biar lebih aman atau biar apa gitu ya. Makanya disajiin dua gitu. Tapi Gmail kan bisa jadi, yang kebaca sebagai HTML, nah, kayak gini kan HTML nih. Kalau teks biasanya kan udah nggak bisa di styling-styling gitu. Oke, terus <tuh> uh, yang kedua ada file dan segeden. Yang kedua ada file dan dokumen. Oke, okay, data email atau chat WA yang udah terhapus masih bisa kedetek dan dibuka kembali, Pak. <tuh> Oke, okay. pertama ya, kalau misalkan emailnya itu di ini ya, uh, Synchron, apa sinkron gitu, Pak. Ya, uh, kalau disinkron berarti kemungkinan ada dua ya, mungkin satunya di di mail server A terus disinkron ke ke mana eh uh, uh, B atau dengan 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 ya, dengan aplikasi ya Outlook gitu eh ya. eh kan kalau eh eh di ya, di eh itu sebenarnya masuknya kita bisa eh uh, dari sisi mail servernya eh 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 gitu ya eh gitu ya terus dihapus Ya berarti nanti forensiknya ke di sisi level mail server bukan di PC-nya Mas Wendy gitu buat ngebalikin si data emailnya. Tapi kalau udah sampai ke Gmail segala macam itu biasanya saya di level <tuh> kalau di level apa eh, investigasi ya kemungkinan eh, kayaknya sih udah nggak boleh karena sebenarnya di privacy di tos term of service segala macam ya polisinya kan. Data itu dilindungin ya, tapi nggak, tak tahu ya kalau udah di level negara gitu misalkan, apa namanya ada kejahatan internasional mungkin bisa aja di, di sama si Gmail kah atau sama si siapa lagi Yahoo gitu ya, untuk dibalikin data mungkin juga di polusinya ada gitu untuk keperluan sebuah penyelidikan gitu ya, itu bisa aja. Terus kalau Chat WA, <coughs> Chat WA mungkin sama ya kayak gitu juga. Karena kan yang di awal-awal itu sempat ini kan, sempat yang rame kan pas dulu katanya kalau nggak daftar di apa Kominfo gitu kan, kayak semacam Telegram aja mau apa diblokir gitu ya. Alasannya karena nggak bisa diakses sama sama kita gitu ya, sama pemerintahan kita gitu. Nah, sekarang udah dibuka ya artinya partai artinya mungkin ya kuncinya juga udah dikasih ke pemerintahan kita gitu sih. <tuh> itu kecuali data-data di WA anggaplah misalkan uh, image-nya. Nah, kalau image-nya kan mungkin udah ke save di handphone, terus dihapus di apa di WA, terus image-nya mungkin juga ikut kehapus. Nah, itu mungkin masih bisa dibalikin karena mainnya udah di data storage kita kan di lokalan gitu. <tuh> itu ya, oke, okay, terus. Uh, File dan dokumen, <tuh> bukti digital dapat berupa berbagai jenis file seperti dokumen, ya, dokumen berupa teks, presentasi, lembar kerja, file audio dan video atau foto. Ya. <tuh> nah, ini juga uh, agak tricky sih karena beberapa juga ada ya, kalau misalkan uh, kita cobain apa studi kasus dari forensik ya kan suka ada tuh jadi kita dikasih file ya berupa image gitu hard disk. itu beberapa file itu udah di istilahnya udah di seganografi ya seganografi itu kita nyumpetin file jenis a jadi jenis b misalkan <tuh> misalkan teks nih tapi dia jadi file foto gitu dan dibuka itu ya foto gitu tapi sebenarnya bisa dibalikin lagi gitu atau uh, sesimpel misalkan kita punya uh, rahasia.txt ya, terus sesimpel kita ganti extension jadi rahasia.jpg gitu. Itu juga bisa, tapi kalau kayak gitu udah gampang banget ya ketahuan. Kalau di Linux kita bisa pakai uh, comment files gitu ya. File, terus nama filenya apa nanti dikasih tahu itu sebenarnya jenisnya apa gitu. Walaupun extensionnya udah diganti. <tuh> tapi, Eh, uh, itu juga udah banyak otomasinya, ya. Salah satunya ya, otopsi itu. Otopsi, ya, kita bisa langsung ngeliat, malah sama dia udah dibikinin. Ini, uh, apa namanya, udah dibikinin kategorinya gitu, udah dibuletin. Eh, uh, klasifikasiin mana sih file yang seharusnya? Uh, jpeg terus jadiin txt gitu ya. Artinya, ada, ada apa? Uh, misclassification gitu ya, atau... atau... eh. Uh, mis extension gitu lah extensionnya beda tapi eh, apa isinya juga beda gitu ya nah itu udah di udah dikelompokin sama dia jadi kita tinggal ngelihat nggak perlu kita nyari nyimpan satu-satu gitu <tuh> kemudian eh, audio video dan eh, foto gitu ya nah, nanti juga ada sih di setelah UTS kita akan ada eh, termasuk foto ya jadi kita bisa sebenarnya kita bisa ngetracing nggak cuma dari metadata karena kebanyakan kan ngelihat mungkin dari metadata ya dari foto ini diambil jam berapa kemudian pakai device apa fotonya terus udah pernah diedit apa belum kalau diedit pakai software apa itu sebenarnya di meta udah udah ada ya bahkan lokasi pun juga udah ada kalau di default apa handphone kita itu diaktifin <tuh> Makanya dulu saya pernah eh uh, uh, namanya baca sebuah artikel ya di mana salah satu kriminal di luar sana itu memanfaatkan akun sosial media ya di mana dia bisa uh, mempelajari gitu ya, mempelajari dari si target. Jadi targetnya itu adalah mau mencuri sebuah rumah gitu dia. Nah, caranya gimana? Caranya dia ngelihat dari foto-foto eh, yang udah di-upload sama targetnya kenapa kenapa bisa jadi informasi gitu ya. Karena dulu ya di Facebook gitu ya atau di Twitter atau di mana gitu ya di sosial media. Kalau kita upload itu, metadatanya nggak dihapus kayak sekarang. Kalau sekarang itu di stripping istilahnya. <tuh> jadi kelihatan tuh lokasinya jam berapa gitu ya. Nah, dari situ kan setidaknya si apa si kriminalnya itu tahu gitu. Kalau biasanya ini si orang ini itu keluar rumah jemput anaknya jam sekian gitu ya. Itu kan bisa kelihatan. Terus dia balik lagi jam berapa ketika dia, dia mungkin dia ngecek di foto-foto lainnya gitu ya. Nah, biasanya ada di berapa. Nah, itu itu bisa jadi sebuah bentuk apa ya? eh kriminal gitu itu hanya dalam foto. Apalagi sekarang ya, kalau misalkan uh, fitur-fitur kondisi saya lagi jelek ya, saya matiin dulu deh ininya video. Ya, fitur-fitur uh, di Android atau di iOS gitu ya, itu kan bisa uh, apa namanya bisa direkomendasiin atau dibuatin album gitu ya sama dia misalkan. Alu liburan di Bali, gitu. Dan dia dikumpulin karena mengambil dari metadata image-nya, kan. Nah, itu juga bisa jadi tuh. Bisa kelihatan kalau kita serkeman dengan tanpa bentuk stripping dari media yang kita share. Mungkin kalau di WhatsApp, mungkin udah di stripping, ya. Mungkin, ya. Saya belum cek, sih. Tapi kalau dulu, ya, itu pasti nggak kena strip. <tuh> Terus ada... Uh, Aktivitas jaringan. Kalau di sini bukti digital yang berupa aktivitas jaringan seperti log server, firewall, web dan paket data paket jaringan. <tuh> Oke, okay, aktivitas jaringan biasanya ya biasanya kita lihat minta dari sisa uh, sisa admin ya, apa network adminnya gitu, <tuh> buat melihat aktivitas jaringannya. Terus uh, log server, uh, log server ini lebih ke sebenarnya ada ya mungkin yang sering kita lihat, eh, log, lognya dari web. Ya, mungkin paling gampang sih, kita biasa lihat di uh, log, ya, <tuh> akses log, ya, istilahnya akses log atau error log gitu. Kalau di aplikasi web, mau itu di apa atau di Nginx? Nah, kalau yang log server itu biasanya ke, kita melihat di apa, di file Linux ya, atau mungkin di Windows server juga ada. Kita bisa lihat uh, siapa aja yang login ya. Terus login gagal uh, siapa aja dari IP mana aja yang gagal gitu ya. Menggunakan user apa yang gagal. Nah itu kelihatan dari log server. Terus menghapus file apa, jam berapa, itu juga bisa. cuman defaultnya nggak nyala. Jadi mesti diaktifin. <tuh> nah itu semua di log server. Terus kalau di log firewall, ini lebih ke serangan sih. Jadi serangan... Uh, misalnya, serangan ke dalam sebuah jaringan atau serangan ke dalam sebuah website, ya, ini diserang oleh IP mana, terus bentuk serangannya, serangan apa gitu ya, terus di halaman apa nyerangnya gitu. Nah, itu semua ada di firewall, <tuh> terus uh, lock aplikasi web. Ya, kalau ini sih uh, sifatnya biasanya kalau nggak yang akses ya, jadi siapa yang akses, jam berapa gitu ya apa yang diakses gitu dengan device apa walaupun device apa atau istilahnya user agent ya kalau di web, apa namanya web server gitu uh, user agent itu dimodifikasi yang nggak bisa dimodifikasi itu cuman uh, IP ya <tuh> IP itu nggak bisa dimodifikasi. Maksudnya bisa dimodifikasi ketika uh, udah masuk ke server beda-beda cara. Kalau misalkan dia pakai VPN, ya, kalau VPN, ya, berarti itu modifikasinya di sisi si ininya ya, si apa? Uh, attackernya gitu atau pengaksesnya? <tuh> Kemudian data paket jaringan. Oke, terus yang keempat itu ada perangkat penyimpanan, ya. Ini sebenarnya media storage. Jadi, digital juga bisa uh, berupa data yang disimpan pada perangkat penyimpanan seperti hard disk, ya, uh, flash disk, kemudian memori kartu, ya, atau RAM. Nah, bedanya kalau di hard disk, uh, flash disk, ya, sifatnya kan dia memang uh, ini, ya, tersimpan terus permanen gitu, ya, selama nggak dihapus. Kalau di RAM, ya, kalau sistemnya udah ke shutdown, ya, ya, udah hilang gitu. <tuh> nah, makanya. Kalau misalkan teman-teman uh, ada apa namanya? Uh, tahu ya ransomware gitu ya atau malware. <tuh> nah, selama malware itu misalkan kita nginstal sesuatu ya atau tahu kena malware nih gitu ya. Terus eh uh, sebisa mungkin itu jangan kita restart dulu gitu. Karena masih ada kemungkinan beberapa cara untuk mengembalikan uh, ke memori yang sebelumnya gitu nah itu uh, bukan artinya bukan artinya uh, sama halnya kayak apa ya uh, kalau di Windows uh, restore ya nah bukan kayak restore sih tapi lebih kayak kita mengidentifikasi si malwarenya itu pertama kali masuk terus muncinya pakai apa Muncinya nah, pakai apa itu yang akan kita gunakan informasinya buat bantu ngedekrip gitu makanya Beberapa tips kan kalau kita melihat ransomware Kalau ransomware itu nggak melakukan shutdown atau restart kita diemin dulu itu komputer uh, ya Jangan dimatiin gitu <tuh> Karena kemungkinan baliknya masih ada Dibanding udah kita restart Kita udah nggak tahu apa yang mesti kita lakuin lagi gitu ya Selain mungkin bayar Bayar pun juga sebelumnya tentu, belum tentu juga bisa balik gitu Nggak <tuh> ada yang bisa menjamin terus uh, data sensor ya, uh, digital dapat berupa data dari sensor seperti GPS, kemudian CCTV, uh, sensor lingkungan ya CCTV ya, kalau CCTV biasanya ya kita tinggal ambil dari ininya ya, decodernya ya itu tidak tinggal ambil terus uh, apa namanya, uh, tinggal dicek aja gitu ya. <tuh> kemudian sensor sensor seperti GPS. Uh, sensor lingkungan ya, lingkungan misalkan ya, kayak humidity gitu-gitu ya, itu juga bisa dijadikan sebuah bukti digital. Oke, okay, data log tadi udah ya, <tuh> terus data riwayat. Uh, bukti digital dapat berupa data riwayat aktivitas pengguna pada perangkat, aplikasi dan sistem. <tuh> ya, data riwayat ini sebenarnya juga Sangat berguna, sih, kalau misalkan uh, ada penyangkalan atau ada pembuktian, justru misalkan, oh, jam sekian, saya masih pan komputer, kalau saya masih ngerjain ini, 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 gitu ya, itu kan bisa kelihatan sebenarnya untuk memperkuat si argumennya, uh, si saspenya itu, gitu. Itu bisa jadi sebuah uh, salah satu pendukung, gitu. Kemudian, uh, informasi ponsel. <tuh> Oh ya, ini ya data riwayat. Sorry, balik lagi ke data riwayat ya. Uh, di sini kan juga ada aplikasi dan sistem ya. Kalau aplikasi itu makanya sekarang aplikasi-aplikasi yang sifatnya apa namanya uh, penting gitu ya, uh, penting tuh kayak misalkan finansial, aplikasi kesehatan gitu. Itu di peraturan dari Kominfo ya, uh, atau dari BSSN juga ada, atau dari OJK atau dari BI juga itu mewajibkan uh, adanya uh, sebuah persyaratan ISO kan ISO 27001. Nah, kalau ISO 27001 itu salah satunya itu uh, adalah kita harus punya uh, semacam uh, audit trail gitu ya. Audit trail itu tujuannya yaitu buat dapetin beberapa log ya log dari aplikasinya misalkan uh, admin A login jam sekian terus logout jam sekian. Nah, itu wajib. <tuh> Makanya aplikasi sebaiknya itu juga ditanam sebuah audit trail. Gitu. Kadang suka kelewat sih kadang kita buat karena nggak ada di requirement biasanya user tuh biasanya nggak nggak tahu mengenai audit trail. Misalkan uh, kita punya klien nih, anggaplah kita sebuah per gitu ya. <tuh> Minta buatin ini dong e-commerce gini-gini gitu ya biasanya kelewat tuh atau sistem informasi deh bisa kelewat mengenai fitur audit trail padahal itu penting banget <tuh> nah audit trail eh, mungkin malah ada selain audit trail mungkin yang nggak kelewat malah data analitik biasanya misalkan pakai Google Analytics gitu ya itu kan sebenarnya juga kelihatan ya ada ada ininya ya pengunjungnya kayak gitu hampir sama kayak gitu cuman ini lebih spesifik sih mungkin eh, ketika login, nggak cuman melihat data siapa yang login, tapi juga melihat dia login dari IP berapa gitu ya. Nah, itu pen, itu cukup penting kalau misalkan ya, apa untuk membantu proses investigasi. Oke, kita lanjut ke ponsel ya. <tuh> nah ini ponsel yang bisa dipakai itu evidence-nya itu seperti uh, teks kemudian panggilan foto uh, eh, sorry panggilan atau call ya foto dan video Kemudian, data media sosial ini juga uh, bisa ya, dari media sosial, pesan, komentar, posting, dan data profil. <tuh> nah, ini ya, uh, kemarin kan yang lagi rame, yang ini ya, uh, pajak ya, dari pajak kan ternyata kelihatan banget ya, uh, mereka itu hal-hal yang mungkin mungkin ya nggak etis gitu ya di uh, sebagai sebagai pejabat mungkin yang mungkin nggak Nah beberapa kan uh, ada yang akhirnya menghapus atau menutup uh, ininya ya uh, akunnya gitu <tuh> nah, ini juga biasanya bisa jadi sebuah uh, bukti digital <tuh> gitu nah yang menarik itu justru uh, kasusnya waktu itu yang dokter Richard itu ya dokter Richard dengan uh, siapa itu selebgram cewek siapa namanya pokoknya bahas tentang apa namanya kosmetik uh, ya kosmetik nggak salah jadi <tuh> uh, dok uh, dokter Richard Lee nya itu uh, uh, itu di semacam dituntut gitu ya sama si pihak cewek itu karena sudah menjelekan ininya apa namanya produknya gitu. <tuh> nah, ter uh, Dr. Lee, dokter Charlie Lee hukuman ya, satunya bukan dari atau di melakukan link ke akunnya dia sendiri gitu. <tuh> nah, ini kan Lucu sebenarnya itu akun-akun dia dia update tapi kenapa dia malah kena hukuman gitu? Ya. Nah ternyata <tuh> jadi gini kalau misalkan sudah ditetapkan gitu ya mungkin menjadi apa namanya uh, uh, sebelum naik tersangat ya ya pokoknya kalau udah apa namanya dituntut gitu ya udah masuk ke dalam uh, investigasi barang investigasi itu termasuk bukan handphonenya aja tapi aplikasinya sosial medianya itu sebenarnya harusnya udah nggak boleh di apa-apain lagi nggak boleh diupdate karena karena ini takutnya ya itu ngapus barang bukti ya atau ngedit barang bukti kayak gitu nah itu yang ternyata menjadi pelanggarannya <tuh> kenapa masih bisa diakses gitu kenapa masih bisa diupdate gitu karena nggak boleh harusnya tuh kemudian ada data cloud data cloud ini eh, berupa layanan ya layanan cloud kayak Dropbox, Google Drive, OneDrive, gitu, AWS, ini juga bisa uh, menjadi sebuah bukti digital. <tuh> Bahkan uh, saat ini ya, kalau, kalau kita mau bikin sebuah aplikasi, gitu, sebuah aplikasi yang di mana aplikasinya itu nanti kita mau uh, ada beberapa user kita ya, atau pelanggan itu datanya ada di kita ya. Salah satunya mungkin ada Tanggal lahir, kemudian ada email, kemudian intinya ada uh, PII lah ya, ada personal identification ya, ID-nya gitu. Itu sekarang kita pakai uh, data cloud, tapi yang servernya itu harus masih di Indonesia gitu. Charles, yang pertama awal-awal itu uh, Alibaba gitu ya, tahu-tahu udah punya di Indonesia, kemudian sekarang Google juga udah ada di Jakarta gitu ya nah itu wajib Indonesia <tuh> kemudian data blockchain nah kalau blockchain itu bukti digital yang berupa data yang terkait dengan teknologi blockchain seperti saksi log blockchain dan data metadata blockchain <tuh> nah blockchain ini sebenarnya nggak melulu tentang kurensi, ya melulu tentang uh, uang virtual ya tapi blockchain ini sebenarnya teknologinya gitu teknologi uh, sebuah teknologi yang sifatnya katanya sih nggak sangat sus untuk dilakukan um, uh, hacking ya karena sifatnya kan dia uh, vote ya untuk update datanya tuh vote gitu vote dari beberapa node gitu agak panjang nih kalau jelasin blockchain ya adalah karakteristik dari si chain sendiri itu sebenarnya dia transparan dibandingkan kita transaksi di bank gitu ya <tuh> contoh misalkan saya punya account di blockchain ya misalkan account ETH ya atau Ethereum gitu nah istilahnya account itu kalau di apa namanya di blockchain itu kita bisa nanya ya bukan kita bisa namanya itu wallet ya e wallet nah kita punya address walletnya address walletnya itu kalau kita 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 apa namanya kita explore gitu ya ada videonya gitu kita ngelihat si account ini transfer ke siapa berapa kali kemudian nerima berapa kali itu kelihatan gitu <tuh> contoh misalkan kita kemarin kena ransom gitu misal ransomware kan biasanya bisa pakai ini ya pakai bitcoin kah atau pakai ethereum ya eth nah kan ada dompet e-walletnya bisa kita cek ya, <tuh> apa dia emang baru ya, atau ternyata banyak yang terkena terus bayar ke dia itu bisa kita cek sih. gitu, karena semuanya sifatnya adalah terbuka. Oke, coba kita cek deh. Lord namanya ya ini kita bisa pakai Oke ini misalnya ada addressnya ya Eh, misalkan, ngasal deh ambil ini ya. Udah pernah saya buka. <tuh> nah ini sih, misalkan nya ini ya. Uh, ternyata ini uh, wallet dari Bitcoin ya. Terus di sini ada transaksi. Dia ada 0,01 BTC gitu ya. Transaksi hash-nya ini gitu. Oke. Okay. Oh ini nerima terus ya. Yang ngirim nggak ada nih. Ada yang pernah nyobain nggak transaksi pakai ini virtual currency kayak gini? Belum sih, Pak. Belum ya? Masa Belum, ini? Pak. Belum ya? Iya. <coughs> yeah. Ini emang sifatnya untuk transaksi ya. Saya nggak nggak nyaranin sih buat investi enggak, apa investasi gitu karena ya ya nggak cocok aja buat investasi. Kalau kita lihat aja kan naik naik turun ya turun habis, gitu naiknya susah lagi gitu bahaya banget sih. Apalagi sekarang lagi banyaknya kasus apa namanya rupul istilahnya. Jadi <tuh> kita udah naruh invest banyak orang-orang naruh invest banyak di salah satu mata uang itu gitu ya. Tiba-tiba si pembuatnya ini kabur gitu, uangnya diambil gitu. <tuh> nah, itu sangat 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 mungkin banget terjadi. Ah, ini enggak kelar nih. Eh, pokoknya gitu ya. Sebenarnya saya mau nunjukin kalau dia tuh lebih lebih transparan aja. <tuh> Jadi gitu tuh bagus sih sebenarnya. Terus keuangan tuh maksudnya bukan keuangan privasi ya, jangan kalau yang privasi sih tetap harus privasi. Kemudian misalkan donor darah gitu, nah donor ini juga banget misalkan dari awal gitu, darah ini diambil dari spa kemudian nanti di Dikirim kan donor darah darahnya tuh biasanya disimpan di PMI mana gitu atau ditransfer lagi kalau yang lebih membutuhkan karena sedikit gitu ya. Nah itu bisa kelihatan ininya bisa kelihatan uh, tracking gitu bagus ya. <tuh> ya walaupun sebenarnya kita dengan kodingan biasa ya bisa aja gitu ya. Cuman kan kalau di dikodingan biasa itu bisa terpusat. Uh, artinya di di satu server misalkan atau banyak server tapi intinya terpusat lah datanya pasti nah kalau di edit ya udah kayak edit gitu. kalau di sistem blockchain itu gak ada istilah edit ya yang ada tuh cuman create sama read gitu ya update tuh nggak ada update nggak ada delete delete juga nggak ada jadi cuma create sama read gitu ya <tuh> nah terus kayak gini nih misalkan salah transfer ya udah salah transfer aja gitu kalau mau ya balikin gitu makanya dia tuh prosesnya cepet banget dia dia jauh lebih cepat sih daripada uh, konvensional database ya itu jauh lebih cepat karena cuma create sama read aja Tuh. Oke, kita lanjut. Ini kenapa? Nah, terus <tuh> disiplin ilmu apa aja sih ya yang berkaitan dengan digital forensik gitu ya? <tuh> yang pertama ya ilmu forensiknya itu sendiri ya. Jadi eh, digital forensik bagian dari ilmu forensik ya, mencakup aplikasi ilmu pengetahuan dan teknik untuk mendapatkan bukti dari suatu kejadian atau tindakan yang terjadi. Kemudian yang kedua eh, ilmu komputer ya. Uh, di sini uh, disiplin ilmu yang berhubungan ya dengan komputernya atau dengan teknologi komputernya gitu. Ini penting banget jadi harus tahu OS-nya itu apa, kemudian jenis-jenis apa namanya? hard disk ya. Itu yang mungkin yang susah ya. Saya pun juga nggak terlalu hafal sih jenis-jenis hard disk ya. Uh, <tuh> ininya ya karakteristiknya harus baca manualnya lagi gitu. Tapi sekarang, untuk masalah cloning-kloningan, kan udah semuanya, udah terus ya. Jadi sebenarnya udah enak banget sih. Terus ilmu hukum, nah ilmu hukum ini juga ada irisannya. Terus ilmu kriminologi itu juga ada irisannya, dimana untuk melakukan sebuah investigasi ya, kejahatan dan pengetahuan tentang ilmu kriminologi dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti. Terus, uh, Ilmu keamanan jaringan juga <tuh> ini juga penting banget, ya. Kemudian, uh, RPL, ya, rekayasa perangkat lunak ini juga bagus, ya. Kalau kita punya basic, apa namanya, pengetahuan di sini, ya, di RPL itu juga sangat membantu dalam dunia digital forensik. <tuh> ya, contoh, misalkan web developer aja, web developer kan. Web aja itu kan teknologinya udah banyak banget ya bahasanya gitu. Dan itu update mulu. Ada PHP, kemudian PHP sendiri udah naik terus kan 7 8 gitu ya. Terus apa? PHP-nya sendiri juga punya apa namanya? Punya framework lagi, Laravel atau Yii gitu ya. Terus kode igniter, dan sebagainya gitu. Itu baru di bahasa PHP. Nanti ada lagi ASP, kemudian ada not lagi, ya react native, segala macam, banyak banget. Nah, kalau kita punya informasi itu bagus banget ya, karena kita jadi tahu sih karakteristiknya di mana kita bisa melihat uh, strukturnya gitu ya, mungkin <tuh> dibutuhkan gitu. Misalkan, anggaplah ada pencurian data karena ada masuk dari apa SQL Jackson misalkan Nah kalau kita tahu kodingan ya itu memudahkan kita sih kalau nggak tahu ya agak susah gitu kita ngejaknya. kita harus kerjasama mungkin dengan uh, developernya gitu karena developernya sendiri juga nggak tahu lubangnya di mana gitu kan atau agak repot terus uh, kriptografi Nah kalau ini tujuannya ya buat sih dan dekripsi informasi Uh, digital forensik kriptografi dapat digunakan untuk memproses dan menganalisis bukti. <tuh> Yang pertama di dunia forensik bisa dipakai untuk uh, analisis integrasi data. Baik itu kita ngecek hash-nya atau kita ngecek uh, apa namanya sebuah file. Intinya sebuah file itu dimodif atau enggak ya dari hash. Yang kedua juga dari hash itu kita juga bisa tahu ini file berbahaya atau enggak gitu. <tuh> Kenapa kita bisa tahu file berbahaya atau enggak? Kalau misalkan kita cek di ini ya, uh, uh, kita pada tahu Virus Total ya. <tuh> nah di Virus Total ini kita bisa uh, upload file ya, suspicious file gitu. Nanti hasilnya uh, akan keluar ya banget gitu. Padahal dia nggak ngebaca sebenarnya, nggak ngebaca isi file bisa jadi dia nggak ngebaca isi file. Kita coba misalkan ini deh. Nah, dia cuman checking hash kan. Kita confirm upload. <tuh> ini bentuk hash-nya nih kayak gini. Nah, nanti hash ini sebenarnya beberapa virus hash-nya kan sama ya. Misalkan virus A hash-nya udah ditandain ya atau file signature ditandain. Nah, nanti ini beberapa vendor analisisnya ya. Biasanya berupa firewall atau berupa antivirus gitu. Itu dia juga udah punya database-nya. Nah, ini dicek sama virus total. Misalkan, nih, McAfee gitu ya. Nggak ada nih, undetected. Artinya bukan isi filenya itu nggak berbahaya ya. Tapi, hash ini tuh belum ada di catatan dia gitu. Jadi, nggak ada virus yang punya hash ini gitu. Recreate hash itu sebenarnya e, bentuk kriptografi aja sih. Jadi ada fungsi hash, terus dimasukin filenya ya, bit, bit per bitnya itu ya, kan jadi satu, terus di hash, nah nanti keluarnya kayak gini. Mau sepanjang apapun filenya, sebesar apapun filenya ya, mau berapa mega, berapa giga gitu ya, hash akan selalu segini lebarnya. Karena udah ketentuan. Misalkan MD5 lebarnya berapa, atau banyak karakternya berapa, kayak gitu. Itu hash makanya kalau kita misalkan download ya apa ya misalkan download uh, Firefox nih <coughs> coba langsung download ya. ini gak kelihatan hasilnya gak dikasih coba download yang lain download from from kelihatan download free software coba <tuh> <tuh> Kalau kita izin bertanya, Pak, kalau yeah. mau terjun di dunia forensik digital forensik ini laptopnya harus spesifikasinya harus ini enggak pak tinggi ya <tuh> hmm. kita kita ceknya dari ini aja ya gampangnya uh, dari apa softwarenya jadi uh, speknya ya yang jelas sih ya, yang jelas itu uh, ininya harddisknya mesti gede sih, harddisknya mesti gede karena kan kita ngekloning laptop orang, nge cloning PC orang gitu ya, yang penting harddisknya gede RAM-nya mungkin saya sih nyoba pakai yang RAM-nya 8 GB itu masih bisa RAM masih 8 GB itu masih bisa Oh iya iya Nggak terlalu gede sih karena kan dia bukan yang bentuknya tuh komputasi gitu ya misalkan buat ngerunning machine learning itu nggak nggak sampai gitu dia cuman analisis doang sih jadi parsingin file doang nggak terlalu gede. Memory 8 giga ya. 8 giga masih bisa. Recommended 16 giga. Kalau apa namanya? Kalau ya. Ya, buat cloningnya ya itu um, ultra. Aduh saya lupa namanya. tadi nyari, nyari Tokopedia ada nah, ini ya Ultra nah ini boleh nih minta ke Mas Jimmy nih buat dianggarin nih <laughs> Ultradoc hardware write blocker. Nah ini tujuannya buat cloningin dari hardisk. Hardisk di-cloning jadi sebuah itu. Nah itu yang bisa kita baca lagi di misalkan pakai tadi otopsi atau FTK image gitu bisa. Nah, ini yang paling murah gitu ya. Kalau sebenarnya toolsnya banyak banget ya. Hardware tuh banyak sebenarnya. Apalagi mobile gitu ya. Itu mahal-mahal banget sih emang. <tuh> nah, ini yang paling murah ini. Terus, saya nggak tahu sih. Mungkin ada lagi sih kalau dicari ya. Lebih murah dari ini. Saya mau nunjukin apa sih? Oh, download ya. Cek. Nah, ini ya, contoh misalnya Microsoft pakai tuh bisa MD5, SHA1, atau SHA2. Oke, kok nggak kelihatan sih. Jadi tujuannya kalau kita download terus kita dikasih lihat ini hash-nya gitu ya. Itu artinya kita sendiri yang kita download ya. Terus kita cek dengan fungsi di Linux atau di Windows juga ada. Hash-nya itu berapa gitu. Si file yang udah kita download itu. Misalkan .exe-nya ya. Terus kita bandingin sama di web. Nah kalau itu sama berarti aman ya. Kalau nggak sama itu berarti di antara kita ya. Di antara kita apa namanya browser saya dengan server dia itu ada di orang di tengah-tengah gitu ya main the middle attack-nya dia MITM-nya yang berusaha untuk mengganti file aslinya gitu walaupun secara mata gitu ya, itu isinya sama gitu dalamnya udah beda nah itu fungsi dari hash ya integrate untuk melihat integritinya gitu bahwa file itu ya file itu gitu belum dimodifikasi gitu karena dimodif satu bit aja seperti yang saya bilang itu berubah satu s, ya ini geografinya terus kita lanjut dulu. Nah ini perbedaannya ya digital forensik sama cybersecurity ya. E, pertama itu emang yang umum dilakukan itu pertama adalah cybersecurity ya karena apa? Karena ini adalah salah satu teknik buat pencegahan. Gitu ya, pencegahan terhadap akses yang ilegal. Cyber security, masang firewall, kemudian pen test, dan lain-lain itu di sini. Terus kalau digital forensik itu justru setelahnya. Misalkan udah kita pasang semua tetap kena hack ya udah kita lakukan digital forensik gitu ya. Hack itu nggak selamanya aman sih walaupun kita pakai firewall berapa lapis lah. ternyata permasalahan sepele misalkan ternyata uh, ada user yang apa namanya eh uh, user adminnya itu passwordnya lemah banget gitu ya misalkan satu dua tiga empat lima enam gitu ya mau firewall secanggih apapun juga selama ada orang tahu username password ya masuk masuk aja gitu kan itu nah itulah yang salah satu fungsi dari digital forensik gitu ya di audit trail kan kelihatan tuh nanti Oh kamu nih admin ini login ya jam sini enggak kok pak? Saya nggak login oh berarti ada orang lain yang punya password kamu gitu. Nah itu tujuh, salah satu tujuannya ya. Terus tahapannya ya. <tuh> uh, ini sebenarnya komponen ya. Acquisition itu akuisisi dari objeknya yang mau kita ambil ya. Terus preservation objek yang mau diambil itu harus diamanin dulu. Artinya kita cloning secara aman, nggak boleh merubah isinya. Dianalisis analisis buat kita tahu ya beberapa faktanya kemudian baru dalam bentuk laporannya ya berupa digital evidence. Nah, kalau komponen di cyber security itu CIA ya. Pertama, kita harus ngecek uh, berdasarkan adanya uh, kerahasiaannya gitu ya. Misalnya ada data yang rahasia, gimana caranya kita harus bikin sebuah aman untuk pas polisinya juga yang mendukung sebagai apa penguatnya ya untuk merahasiakan hal itu gitu ya. Terus integriti kalau integriti itu berarti tidak ada orang yang bisa data selain orang yang sudah ditugaskan atau yang berwenang gitu. Kemudian kalau validity berarti sistem kita harus uh, Sistem kita harus uh, available ya, atau tersedia kapan pun gitu ya, <tuh> itu adalah availability ya, mungkin kalau bentuknya nih serangan dos gitu ya, dos itu kan tujuannya buat melemahkan uh, atau mematikan dari web server biasanya sih kayak gitu, web server yang nggak kuat ya, mati nih ya, bisa restart ulang, terus komputer uh, sistem ya yang akan dilakukan keamanannya di sini nih di komputer sistemnya. Oke, okay, terus kenapa uh, beberapa hal ya yang bikin uh, digital forensik itu uh, butuh nggak butuh gitu sebenarnya? Yang pertama kalau dilakukan ya, kalau dilakukan ya perform itu yang pertama pasti time consuming ya, jadi menghabiskan banyak waktu yang pertama. Terus keuntungannya ini, keuntungannya kriminal can be charged. Artinya kalau kita bisa membuktikan ya si kriminalnya ini bisa kita tuntut gitu ya. Terus uh, available opportunity itu mungkin lebih ke misalkan uh, kita pelajarin ini, terus kita memang hobi di sini, kita bisa menggunakan uh, skill kita di dunia di forensik ini untuk. Uh, apa bekerja di bidang ini gitu ya entah kita buka jasa sendiri kah atau kita bekerja di perusahaan yang sudah memiliki jasa seperti ini gitu. <tuh> Kemudian keuntungannya juga kita bisa mengidentifikasi dan membetulkan ya kelemahan dari sebuah keamanan. Anggaplah misalkan ternyata bocornya itu adalah di password yang lemah gitu ya. Kita udah bisa identifikasi, kita bisa membenarkan gitu. Kalau kita nggak ada forensiknya, nggak ada digital forensiknya, ya kita nggak 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 akan tahu gitu. Bolongnya tuh di mana, lemahnya di mana. Nah, kalau nggak dijalanin ya, ini kalau nggak dijalanin uh, banyak hal ya yang sebenarnya sangat berbahaya gitu ya. Pertama dari sisi cost gitu konsep mungkin bisa lebih besar di mana mungkin uh, ada data kecurian gitu ya mungkin datanya nggak seberapa tapi uh, apa namanya image dari perusahaan ini yang susah untuk dikembalikan lagi gitu tapi beda lah ya kalau di Indonesia Indonesia kan ada apa Tokopedia Bukalapak lapak gitu kena hack gitu ya tetap aja kita mau pakai aja kan nggak masalah gitu ya eh, nggak ada pilihan lagi kali ya dikasih free ongkir juga udah balik lagi gitu kan <laughs> kalau di luar kayaknya nggak gitu deh beberapa mereka lebih concern sih <tuh> kemudian uh, affects future legal action uh, ya yeah, karena butuh sesuatu aksi yang lebih uh, apa ya sesuatu yang legal gitu ya <tuh> terus ada uh, remain vulnerable to future attacks artinya di hari-hari di berikutnya ya atau di masa depan itu nggak tertutup kemungkinan bakal uh, ada hacker lagi ya atau hacker yang sama menggunakan si uh, vulnerable ini gitu. Kemudian ya tadi saya sebut ya damage to reputation, kemudian ada legal action for breach. Legal action for breach ini maksudnya anggaplah situs saya kena hack ya. Terus di dalamnya banyak data-data penting milik uh, user ya. <tuh> Beda mungkin kalau cuma company profile kena hack ya mungkin nggak ada di infoin gitu. Karena nggak ada yang daftar user ya. Tapi kalau misalkan kayak e-commerce yang pasti ada orang daftar, naruh data itu berarti kita harus ada aksi legalnya gitu. Buat setidaknya ngasih tahu ke mereka gitu ya. Kalau website websitenya terkena hack gitu terus suruh ganti password, terus mereka harus waspada kalau ada orang yang mengaku dari situ saya, terus kemudian minta aksi lebih lanjut, nah itu adalah salah satu legal action-nya. Kemudian ada fines ya, denda, kalau di luar negeri udah ada dendanya ya, pakai undang-undang apa -undang GDPR itu ya, itu kalau yang kena breach atau yang kena hack, suatu website kena hack terus nggak ngasih tahu ke usernya, maka dia bisa kena denda atau ya, inilah ya penalti gitu ya. <tuh> Oke, okay, terus ada kesiapan digital forensik itu. Kalau kita mau nyiapin sebuah digital forensik di perusahaan kita, setidaknya ada dua hal ya. Yang pertama itu dari sisi human ya, ya resource human ya, yang kedua dari sisi evidence-nya, apakah kita udah punya atau belum gitu. Yang pertama misalkan dari sisi people, dari orang. Dari orang, berarti uh, kita kadang nggak punya orangnya ya, karena mungkin resource-nya yang nggak ada, yang dedicated ya, artinya memang di-hire khusus untuk masalah digital forensik. Jarang sih, di Indonesia menggaji orang untuk di sebuah perusahaan untuk ngecek cut hanya untuk di digital forensik itu jarang banget. <tuh> Biasanya mereka panggil pihak ketiga. Ya mungkin ada, tapi mungkin dia pekerjaannya yang nggak digital forensik tau gitu ya. Mungkin di bidang security yang lain ya. Atau orang QA mungkin bisa juga. Terus <tuh> lack of skill ya. Karena skillnya memang butuh jam terbang juga. Kemudian organisasinya kecil jadi ya nggak mungkin lah punya digital forensik gitu ya. Kemudian tergantung dengan konsultan ya itu udah pasti ya. Kemudian balik lagi kebutuhan dari skillnya ya. Nah ini perkara kesiap atau enggaknya tuh ini hal-hal ini. Terus dari sisi evidence, kadang kita punya aplikasi tapi lock nggak kita nyalain ya. Atau locknya masih default dimana sedikit banget yang bisa di lock. <tuh> Alasan kenapa uh, aplikasi, uh, sorry, uh, library atau aplikasi lah ya yang uh, pakai lock itu defaultnya nggak nyala gitu ya. alasannya yang pertama, uh, kebutuhan. Jadi biasanya takutnya ya, takutnya nih. Misalkan ada uh, VM kecil gitu, terus kita install web server di mana mungkin SQL locknya nyala ya, slow query-nya nyala, segala macamnya nyala. Itu dalam hitungan menit itu udah habis hard disk-nya gitu. Makanya default-nya itu mati. Kalau default-nya nyala, Berapa menit, udah habis kalau VM kecil gitu? Makanya, eh, hal itu dihindari sama para pembuat softwarenya. Gitu, kemudian tidak proaktif, uh, <tuh> uh, ya. Inilah istilahnya, ya. Aplikasinya memang nggak jadi proaktif karena pertama, ya, log dari si servernya nggak ada, kemudian audit trailnya mungkin juga nggak ada yang otomatis nggak proaktif, ya. Terus ini ada hope and pray ya, hope and pray cuma ngandelin ngandelin harapan dan doa aja gitu. Kalau misalkan ada hack, nggak kehapus datanya lah minimal gitu ya. Mudah-mudahan nggak kehapus gitu. Atau atau backupan minimal ada backupan lah gitu ya. Karena tahu sendiri kalau di tangsel aja di tangsel mungkin. Uh, Orangnya nggak terlalu banyak, sedangkan aplikasi yang harus dihandle tuh banyak. Nah itu, itu sebenarnya yeah, permasalahan ya. utamanya. Itu permasalahan utamanya. <tuh> Beda lah kalau misalkan satu instansi punya anggaplah 10 aplikasi deh gitu ya, itu mereka handle sendiri. Nah itu mungkin lebih enak deh pada diskominfo yang terpusat semuanya ya itu kan ada ratusan aplikasi ya itu puyeng juga, apalagi anak jaringan lebih puyeng lagi. <tuh> Oke okay, terus uh, limited to whatever evidence is available nah, ini artinya ya terbatas ya evidence apapun lah pokoknya yang ada gitu ya apa hmm, log seadanya yang bisa dipakai gitu ya nah ini adalah dua hal ya evidence dan human di mana kita bisa sanggup nggak sih ngadain atau melakukan aktivitas digital forensik gitu seperti itu. <tuh> Oke, ini ada studi kasus. Silahkan dibaca ya. Dibaca mungkin 10 menit ya. Itu nanti boleh nih kalau mau jawab di sini diketik boleh. Mau, mau langsung ngomong juga boleh gitu. Kita bahas bareng-bareng aja sih nanti. Oke, silahkan. Eh, hey, kita bahas ya. Udah baca semuanya, kan? Ya, udah, Pak. Oke, okay, bagaimana teknik yep. digital forensik dapat membantu dalam investigasi kejahatan siber ini? Gitu, kira-kira uh, teknik digital ini bantunya dari sisi apa sih? Gitu, mungkin ada yang mau coba berpendapat mungkin dalam sesi ini pak me, ah, mengetahui dan e, lebih mengamankan ini lagi sih mengembalikan e, seperti semula lagi. Oke, ya itu benar sih. Karena ada tambahan dari Magista. Okay, ya benar ya pertama tadi uh, ini ya nemuin ya pertama menemukan, terus kedua ngamanin gitu istilahnya gitu ya. Oke <tuh> kalau kita lihat itu pertama ini sih uh, ilmu digital forensik ini ngebantunya pertama di mana? Yang pertama dia ngebantu <tuh> sebenarnya serangan tersebut itu uh, datangnya dari mana sih gitu? Nah ini dia jadi tahu kan setelah investigasi tahu nih ternyata datangnya itu dari uh, pising ya dari pising pising itu nipu ya nipu karyawannya gitu ya terus masuk ke dalam jaringan terus baru install malware nah itu yang pertama gitu ya nah, itu setidaknya mereka jadi tahu terus ada apa aja yang dihilangin gitu ya terus gimana cara balikannya gitu ya nah itu karena digital forensik gitu. Oke, yang kedua <tuh> apa saja tantangan yang dihadapi dalam melakukan digital forensik pada kasus ini coba apa coba tantangannya apa ya, tantangannya ini ya sama ya tantangannya itu gimana caranya biar mereka tuh ini setidaknya bisa memulihkan data yang hilang gitu ya iya. tantangannya sih hmm. oke terus <tuh> Sebenarnya tantangan berikutnya ya uh, ini ya eh uh, ngembalin citranya gitu citra perusahaannya gitu karena kok bisa kena hack selevel Sony gitu kan nah, itu juga tantangan. Terus apa saja dampak dari kebocoran data tersebut terhadap Sony Picture dan karyawan-karyawan mereka? <tuh> apa coba? mungkin dampaknya itu bisa data karyawannya bisa dijual di apa sih kalau grup hacker itu black oh, market iya. gitu sih pak benar-benar <tuh> ya benar banget jadi yang pertama uh, ya data karyawannya mungkin bisa dijual gitu atau mungkin membahayakan mereka misalkan untuk <tuh> apa ya penipuan lebih lanjut gitu misal nih saya punya data karyawan Sony Picture misalkan namanya misalkan Andi gitu misalkan terus saya tahu Pak Andi Pak Andi bekerja di Sony Picture ya dengan tanggal lahir sekian kemudian nomor bank sekian alamat di mana nah itu kan jadi percaya sebenarnya gitu kan lebih lebih percaya lah kalau misalkan si penelpon itu punya data kita gitu sampai-sampai mungkin nama ibu kandung segala macam gitu ya nah akhirnya ya kita bisa ditipu lebih mudah gitu ya apalagi orang awam ya orang awam nggak usah nggak usah kita ngasih data mereka aja kadang juga udah kena tipu ya yang kasihan sih ya orang-orang kayak gitu gitu <tuh> nah ini adalah salah satu dampak dari kebocoran data terhadap karyawan kalau terhadap Sony Picture-nya sendiri ya Kehilangan data tadi, ya. Kehilangan data terus, cost tadi berarti ada cost di sana untuk investigasinya, untuk membalin citranya, gitu ya. Nah, ya, itu akan banyak loss finansial di situ. <tuh> Kemudian, nomor empat nih, apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah serangan serupa terjadi di masa depan, ya? Oke, okay. kalau apa yang bisa dilakukan ya berarti hasil dari investigasinya ya dievaluasi di mana lu letak kesalahannya ya. Karena kita tahu nih, oh ini kan ternyata setelah investigasi ternyata masuk dari phishing ya. Ternyata bukan dari letak kelemahan misalkan web servernya atau aplikasinya ya. Ternyata dari orangnya gitu kena phishing. Berarti langkah selanjutnya ya udah, berarti setiap karyawan itu harus setiap mungkin setiap tiga bulan sekali atau satu bulan sekali itu diadakan uh, security awareness gitu ya biar mereka nggak kena pising kayak gini emang yang paling susah itu orang sih orang itu paling susah apalagi yang di frontman ya kan sering banget ganti nih kalau orang di depan gonta ganti karyawan gitu ya sering banget iya. nah itu agak susah kadang tekniknya kita udah ajarin terus si hacker ngerubah sedikit aja tekniknya itu udah kena lagi kemarin ada teman saya ya itu kena jadi yang kena itu stafnya staffnya dia ya staff frontmannya itu kena pising dimana dia suruh menginstal aplikasi gitulah dan dia iya iya aja gitu setelah install aplikasi saldo tokopedia perusahaan teman saya itu hilang semua gitu sibuk deh bisa itu bisa gitu ya pak bisa diambil ya? bisa gini nih, kalau kita nginstal nih, nginstal nginstal aplikasi ya dari orang yang nggak dikenal gitu kan. Kan ada permission tuh, minimal permissionnya read SMS aja udah cukup loh. Misal di Tokopedia login with OTP gitu kan, OTP dikirim ke SMS kan, sedangkan aplikasi hackernya bisa baca SMS kita. ya kan? tinggal masukin kode SMS masuk terus nambahin kode rekening nomor account rekening juga gitu masukin lagi kode OTP. OTP kirim SMS, SMS dibaca sama aplikasi hacker. Dapat lagi. Ya udah, tinggal transfer lagi, udah kelar deh. Saldonya hilang semua di Tokopedia. <tuh> nah, kalau kayak gitu udah kesalahan human ya. Human berarti pasti nggak bisa dibalikin sama Tokopedia. Paling banter ya diproses IP segala macam, cuman ngurus sampai ke level apa cybercrime ya butuh waktu lagi butuh dana lagi ya ya dia tergantung gede hilangnya dananya sih kalau misalkan nggak worth buat dilanjutin ya nggak lanjut apalagi kalau IP-nya juga IP VPN tambah susah lagi <tuh> oke okay, terus yang kelima bagaimana hukum dan regulasi terkait perlindungan data pribadi dapat mempengaruhi kasus ini oke okay, tunggu sebentar telepon telepon. nomor lima ya bagaimana hukum dan regulasi terkait perlindungan data pribadi dapat mempengaruhi kasus seperti ini <tuh> ya kalau secara hukum dan regulasi itu eh, sangat penting banget ya harusnya dengan punya undang-undang terkait data pribadi kita bisa minimal ya minimal itu kita bisa eh, mem, apa namanya ya, memperkarakan lah atau menangkap dari si pelakunya gitu itu minimal banget cuman di Indonesia kayaknya um, kayaknya belum bisa ya kayak gitu ya kita cuman <tuh> biasanya ya cuman sekedar lapor lapor kita punya undang-undang punya tapi agak susah gitu buat membantu memproses sebuah apa bridging kayak gini gitu kalau di luar ada ya istilahnya itu GDPR itu GDPR itu salah satu bentuk perundang-undangan di Uni Eropa di mana kalau ada website salah satu website di dalamnya ada masyarakat ya atau ada orang dari Uni Eropa terus website itu kena hack maka website itu wajib melaporkan gitu ya kepada apa namanya kepada uh, usernya terutama yang dari Uni Eropa itu bahwa webnya terkena hack pertama itu kemudian Menginformasikan juga, selanjutnya apa investigasinya, kemudian bagaimana penanganannya, kayak gitu. Nah, itu wajib kalau enggak. Si pemilik situs itu nanti bisa dikenain denda gitu. Kalau di kita, kayaknya setahu saya belum ya. Mungkin udah ada kali yang baru ini, cuman saya kurang. Apa uh, saya kemarin sempat sih ngikut uh, seminarnya ya? harusnya sudah ada terus emang jadi kewajiban sekarang kalau misalnya hack harus ngomong ke publik gitu kalau dulu dulu kan nggak kena diem-diem aja udah gitu nah itu peranan hukum dan regulasi terhadap data pribadi kita so, ya <tuh> oke okay, terus ini uh, email forensik ya tadi saya sudah lihatin ya ini salah satu contohnya Um, misalnya kita mau menelaah gitu ya, email ini dari mana atau valid atau enggak gitu ya, sebenarnya gampang sih. Pertama kita bisa lihat ya, pertama dari BCA.co.id gitu kan, Padahal BCA, makanya enggak ini kan, pakainya klik BCA gitu kan, oh, berarti phishing nih gitu. Terus subjeknya itu biasanya juga kalau dari bank-bank gitu ya, pasti udah lebih spesifik kan ya. Uh, misalkan ini informasi penting dari Bank BCA ya apa gitu, <laughs> subjek itu kan harusnya lebih jelas gitu misalkan <clears throat> uh, peringatan pergantian password per tiga bulan misalkan kayak gitu ya kalau cuman kayak gini ya pasti uh, mencurigakan sih ya. Terus apalagi di sini ya isinya gitu itu minta untuk aktivasi di mana lagi-lagi domainnya beda bca logincom gitu ya. Nah, kayak gini-ginilah yang akan dipakai untuk sebuah uh, forensik email. Tapi sebenarnya biasanya dipakai buat bukti, oh ini loh si A pernah ngimel si B gitu, jam sekian kayak gitu sih. Kalau untuk proses, proses investigasinya, Tapi ini buat buat ngecek apa namanya eh uh, pisingan dari email forensik kayak gini juga bisa. Misalkan tadi si siapa si Sony Picture tinggal dicek aja email-emailnya dia gitu kan oh ternyata ada nih email phishingnya nih gitu dan ternyata udah diklik lagi sama dia oh ya udah berarti si user ini nih yang bikin masuknya pintu dari si hacker gitu nah itu email forensik gitu ya <tuh> oke okay. uh, hari ini saya rasa cukup sampai uh, sekian nanti di sebenarnya di apa e learning ada soal ya itu bisa kalian coba kerjain ya terserah bebas berapa kali. Nah di situ ada definisi semua sih sebenarnya definisi-definisi mulai dari konsep, tujuan, istilah-istilah dari digital forensik ya. Tujuannya biar nanti kuliah selanjutnya lebih enak aja gitu ya karena udah tahu istilah-istilahnya gitu. Oke pak. Okay. Oke pak. Ada pertanyaan nggak? Aman? Aman ada pak. sih pak. Jelas. Oke, okay, Oke, okay, saya tutup. Terima kasih uh, Mas Wendy, Mbak Gita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Yo. Terima kasih. Yuk.